Mungkin selama ini kita mengira bahwa semut adalah hewan terkecil di dunia. Namun ternyata di dunia ini banyak juga hewan yang memiliki ukuran yang kecil. Bahkan ada yang hanya sekecil kuku manusia. Mungkin saja dari beberapa hewan terkecil ini kita merasa asing dan belum pernah melihatnya. Karena hewan-hewan tersebut hanya bisa ditemukan di habitat aslinya, kebun binatang atau lembaga penelitian. Dan berikut adalah 5 jenis hewan terkecil di dunia. 1. Bumblebee Bat. Bumblebee Bat atau kelelawar bumblebee ini mendapatkan gelar sebagai mamalia terkecil di dunia. Memiliki panjang dari kepala sampai tubuh sekitar 1,14 sampai 1,3 inci atau 29 sampai 33 mm saja. Spesies ini dapat ditemukan di gua-gua batu kapur di sepanjang sungai di barat Thailand dan tenggara Myanmar. Meskipun ukurannya kecil, hewan ini memiliki penampilan yang khas. Memiliki moncong mirip seperti babi dan telinga besar yang proporsional dengan ukuran tubuh mereka. Seperti kebanyakan spesies kelelawar lainnya, bumblebee bat adalah hewan nokturnal yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya untuk berburu serangga kecil di bawah cahaya bulan. 2. Baluchistan Pygmy Jerboa. Baluchistan Pygmy Jerboa atau juga dikenal sebagai jerboa kerdil yang merupakan salah satu spesies hewan pengerat terkecil di dunia. Dapat ditemukan di padang pasir Pakistan dan Afghanistan, khususnya di wilayah Baluchistan. Ukuran tubuh mereka sangat kecil dengan panjang kepala dan tubuh sekitar 5 hingga 7 cm dan panjang ekor sekitar 8 hingga 10 cm. Hewan ini sangat beradaptasi dengan lingkungan yang gersang, adaptasi fisiologis khusus yang memungkinkan mereka bertahan hidup di daerah dengan sumber air yang terbatas. Pada dasarnya mereka bersifat nokturnal, yang berarti mereka paling aktif pada malam hari. Perilaku ini membantu mereka menghindari suhu ekstrem pada siang hari di padang pasir yang gersang. 3. Burung kolibri lebah. Burung kolibri lebah atau Melisuga helena adalah salah satu spesies burung kolibri madu terkecil di dunia. Panjangnya hanya sekitar 6 hingga 7,5 cm dan beratnya bisa kurang dari 2,5 gram. Burung kolibri lebah spesies endemik Pulau Kuba dan Pulau Isla de la Juventud di Karibia. Biasanya ditemukan di hutan hujan, hutan pegunungan, dan daerah-daerah dengan vegetasi lebat. Mereka dapat mengepakkan sayap sangat cepat hingga 80 kali per detik. Dengan kecepatan sayap seperti ini, burung kolibri lebah mampu terbang dengan sangat baik. Mereka mampu bergerak dengan cepat, mengubah arah dengan lincah, bahkan mampu terbang mundur dan menghentikan gerakan mereka di udara. 4. Brookesia mitra. Brookesia mitra atau juga dikenal sebagai bunglon Daunoshi hara adalah spesies bunglon yang sangat kecil dan ditemukan pada tahun 2005 di sebuah pulau kecil di Kepulauan Noshi hara di lepas pantai Madagaskar. Mereka memiliki panjang tubuhnya hanya sekitar 2,8 cm hingga 3,3 cm. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya sulit terlihat di alam liar. Memiliki warna dan pola yang dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Umumnya mereka memiliki warna tubuh yang mencolok seperti coklat kekuningan serta ekornya yang lebih cerah daripada tubuhnya. 5. Catapadophrina amauensis. Catapadophrina amauensis adalah spesies katak terkecil yang diketahui. Panjang tubuhnya hanya sekitar 7,7 hingga 8,0 mm. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya sulit terlihat di habitat alaminya. Pertama kali ditemukan pada tahun 2009 di daerah hutan hujan tropis di Papua Nugini, khususnya di dekat desa Amau. Dan penemuan ini baru dikenalkan pada khalayak umum pada tahun 2012. Meskipun ukurannya kecil, katak ini tetap memakan serangga seperti katak pada umumnya. Akan tetapi mereka memakan serangga dengan ukuran yang sangat kecil, seperti rayap, ulat, cacing, ataupun lainnya. Nah, itulah 5 hewan terkecil di dunia yang mungkin belum pernah kalian jumpai.